Preview Liga 1, Persib Bandung, Persib Babalik Papan. Janur mewaspadai kepiawaian Milo meracik strategi, sementara Persiba akan main tanpa beban. Pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman meminta anak asuhnya tampil tanpa beban saat menjamu Persiba Balik Papan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, 11/6, malam WIB, dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2017. Jajang mengatakan, dua kekalahan beruntun turut berpengaruh terhadap penggawa Persib. Kemenangan menjadi satu-satunya obat agar mereka tidak makin terpuruk di papan bawah. Walau menempati posisi juru kunci, Jajang menilai laga nanti tidak mudah. Ini bukan pertandingan mudah, karena kami harus bisa membenahi mental pemain pasca kekalahan dua kali secara beruntun. Mudah-mudahan besok, hari ini, bisa tampil lepas, dan pemain tidak lagi memikirkan dua kekalahan kemarin, sehingga kami meraih 3 poin, ujar Janur, sapaan Jajang. Janur menambahkan, Persiba menjelma menjadi tim kuat sejak ditangani Milomir Seslija. Pelatih berusia 59 tahun ini merujuk kepada kemenangan Beruang Madu atas Borneo FC di laga sebelumnya. Milo adalah salah satu pelatih asing berkualitas di Indonesia. Musim lalu dia sukses bersama Arema, dan kemarin dia memberikan kemenangan pertama untuk Persiba, beber Janur. Dia pintar merancang taktik. Itu yang kami waspadai, termasuk pemainnya, seperti Marlon, Da Silva. Semua pemain siap tampil, hanya Achmad Jufrianto yang absen. Di lain kubu, Milo mengaku kedatangan Persiba di waktu yang kurang tepat. Milo meyakini tuan rumah akan mengamuk setelah menelan hasil buruk. Arsitek asal Bosnia ini pun meminta pemain tampil lepas. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami datang di saat yang tak tepat. Saya berharap kami membuat Persib kesulitan, terlebih Persib sedang dalam tekanan hebat. Meski begitu, Persib tetaplah tim besar dengan dukungan supporter yang juga besar, tutur Milo. Saya juga ingin pemain bisa menikmati pertandingan dengan menunjukkan permainan menarik. Semoga pemain bisa main dengan penuh percaya diri dan tanpa beban. Jangan takut dengan atmosfer pertandingan. Kami siap tampil di pertandingan ini dengan bermain tanpa beban. Justru, beban itu akan ada di pihak lawan. Kami akan sebisa mungkin bermain kompak dan penuh semangat. Semoga bisa dapat memenangkan pertandingan, tambah bek Yudi Hoirudin, GK 68.